Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Kecelakaan maut di Merauke, seorang pemuda tewas. Pemerintah belum membatasi penyaluran BBM bersubsidi. Alat peraga kampanye dinilai mengganggu pemandangan, Bawaslu Merauke siap bertindak. Kecelakaan sepeda motor di Merauke, Papua Selatan kembali merenggut korban jiwa. Dua sepeda motor saling adu banteng atau saling tabrakan dari arah berlawanan di Jalan Kurik, Kelapa 5 pada Selasa malam. Saksi mengatakan salah satu pengendara, Eduardo, memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Ketika ia hendak menyalip kendaraan di depannya, tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai Domingus dengan kecepatan tinggi dan kedua pengendara saling bertabrakan. Saking kencangnya kecepatan menyebabkan Eduardo tewas di tempat. Sementara Domingus sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Ia meninggal karena pendarahan serta luka serius di bagian kepala. Sekitar jam 20.10 yang terjadi di Kelapa 5, antara roda 2 dengan roda 2 mengakibatkan kedua korban meninggal dunia. Berawal dari yang mana saudara Eduardo Parwe melambung kendaraan yang ada di depannya tanpa memperhatikan kendaraan di depannya sehingga terjadi kecelakaan atau tabrakan. Yang meninggal di tempat itu siapa, Pak? Yang meninggal di tempat atas nama Domingus Mahuse. Terus yang satunya? Yang di rumah sakit atas nama Eduardo Sparewi. Sepeda motor yang dikemudikan dua pengendara rusak berat dan saat ini masih diamankan di Polres Merauke. Satuan Lantas Polres Merauke masih menyelidiki kasus ini. Kecelakaan lalu lintas khususnya sepeda motor seringkali terjadi di Merauke. Tidak sedikit penyebab kecelakaan karena pengendara ugal-ugalan akibat menegak minuman beralkohol. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pada hari yang sama, kecelakaan yang melibatkan sepeda motor juga terjadi di Jalan 7 Wali-Wali, Merauke. Seorang pemotor tewas di tempat akibat terseret mobil box sejauh 20 meter. Korban Yosep yang membonceng anaknya saat itu berusaha menyalip sebuah mobil box di depannya. Namun dari arah berlawanan muncul sepeda motor dan terjadi tabrakan. Yosep dan anaknya terpental, namun Yosep bernasib naas. Tubuhnya bersama sepeda motor yang dikemudikannya masuk ke kolong mobil box lalu terseret sejauh 20 meter. Jasad Yosep langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Sementara anaknya selamat, namun mengalami luka yang cukup parah, sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ini sebenarnya laka beruntun, yang mana sebelumnya mobil box di belakangnya kendaraan roda 2 jenis RF tiba-tiba melambung mobil box tersebut tanpa memperhatikan kendaraan dari depan, sehingga terjadi tabrakan pas di depan mobil box, sehingga pengendara motor CRF tersebut masuk ke kolong mobil, terseret kurang lebih 20 meter beserta motornya, tapi di selama terseret itu sempat lepas motornya, motor CRF-nya, tapi untuk pengendara sendiri terseret sampai kurang lebih 25 meter. Untuk korban sendiri, Pak, meninggal di tempat? Untuk korban pengendara CRF meninggal dunia di tempat, untuk anaknya luka-luka. Luka-luka. Siapa namanya, Pak, yang korban meninggal itu? Yosep Ndiken. Yosep Ndiken. Untuk anaknya, ya. Gabriel Ndiken. Gabriel Ndiken. Tapi anaknya tidak apa-apa, ya? Luka-luka. Saat ini Satuan Lantas Polres Merauke masih menahan pengemudi mobil box untuk dimintai keterangan dan mengetahui penyebab kecelakaan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polresta Sorong Kota hingga saat ini masih menyelidiki kebakaran di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong.
tim Inavis Polda Papua Barat, Rabu kemarin mendatangi lokasi kebakaran untuk mengumpulkan barang bukti dan data untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kapolresta Sorong Kota, Kombes Hapi Perdana, mengatakan pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti di lapangan untuk proses penyelidikan. Ia meminta masyarakat, khususnya pedagang, bersabar dan hasilnya akan segera diumumkan. Baru hari ini kita akan melaksanakan, memulai penyelidikan. Kita gabung tim dengan Inavis Polda dan Polresta untuk masalah sebabnya apa dan bagaimana awal mulanya. Kami belum bisa menyampaikan karena baru mulai hari ini kita laksanakan penyelidikan. Kita baru pasang polis lain, selanjutnya nanti penyidik akan bekerja. Nanti perkembangan akan kita informasikan lagi. Sampai saat ini masih kita hitung-hitung ya. Dengan Pak Wali kita masih hitung, dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan Asosiasi Pedagang Pasar. Kita masih inventarisir kira-kira berapa pedagang yang menjadi korban kebakaran. Besok baru kita adakan pertemuan dengan Forkopimda dan Asosiasi Pedagang Pasar dan Kaki Lima. Saat ini masih belum, masih berjalan. Kita baru mulai dari awal TPTKP, kemudian kita nanti mungkin akan coba mengembang, dinamis. Nanti akan coba kita periksa saksi-saksi. Kita juga akan cek kemudian barang bukti yang ada. Nah, kita status quo kan untuk TKP yang ada, supaya kita lebih bisa bekerja secara efektif, efisien, kemudian nanti bisa kita temukan kira-kira apa penyebab utama daripada kebakaran. Penjabat Wali Kota Sorong juga meninjau lokasi pasar pasca kebakaran. Sebagian pedagang mulai berjualan kembali meski dalam kondisi darurat. Sabtu pekan lalu, kebakaran besar meluluh lantakan pasar sentral Remu di Kota Sorong. Api diduga berasal dari salah satu kios di bagian dalam pasar dan dengan cepat merambat hingga seluruh bangunan pasar dan ratusan lapak pedagang hangus dan rata dengan tanah. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar bersubsidi pada tanggal 1 Oktober ternyata hingga kini belum terlaksana. Pantauan di sejumlah SPBU di Merauke, pengendara masih seperti biasa membeli BBM bersubsidi dan seperti biasanya antrian kendaraan tetap panjang. Sebagian pengendara menyetujui kebijakan pemerintah membatasi penjualan BBM subsidi karena masyarakat tidak perlu lagi khawatir kehabisan BBM jenis ini. Selama ini, warga kerap kecewa saat sudah antre panjang tiba-tiba stok BBM subsidi habis. Ah, kalau pembatasan itu ya saya setuju juga. Oh, setuju juga ya? Setuju juga. Biasanya beli berapa banyak? Ya. Biasanya beli berapa banyak? Yang dipakai saja. Rata-rata berapa liter? Ya. Berapa liter? Ada 40. Itu untuk berapa hari? Ya. Untuk berapa hari itu? Nah, kalau berapa harinya itu, kadang itu 2 hari baru masuk lagi. Begitu. Saya juga belum pasti kepastian dari sana untuk pembatasannya. Karena ini ya, mungkin pengaruh dari volume kendaraan tiap hari mungkin semakin banyak. Karena kendaraan itu yang tiap hari yang masuk itu biasanya yang itu-itu saja. Saja. Jadi belum ada pemberlakuan pembatasan belum ya? Nah, kalau itu mungkin rencananya ada. Tapi sampai sekarang belum ada ya? Belum ada. Oh, tapi memang sudah lama digaungkan, sudah lama direncanakan itu ya Pertamina ya. Baru kalau sekarang jatahnya berapa nih untuk kendaraan? Ini yang untuk jatah kendaraan yang untuk solar subsidi sesuai dengan barcode per liternya itu sesuai dengan tangkinya itu barcode 120 untuk roda 6. Nah, kalau yang roda 4 itu standarnya masih ada yang 80, masih ada yang 60. Itu per hari berarti bisa bolak-balik. Nah, kalau untuk bolak-balik memang jatah satu SPBU hanya boleh ambil satu kali saja. Kebijakan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite bertujuan agar penjualannya tepat sasaran karena selama ini banyak mobil mewah memanfaatkan BBM jenis ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengaku saat ini masih mendalami mekanisme penyaluran BBM Pertalite agar tepat sasaran. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.